Assalamualaikum Guru Hebat. Pada kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya 1.2 aksi nyata nilai dan peran guru penggerak. Aksi nyata ini dapat terwujud berkat bimbingan dari fasilitator Bapak Amin Hidayat MPD serta pengajar praktik Ibu Wahyuni Berwitasari SPD. Aksi nyata saya kali ini berjudul Pelatihan Google Form sebagai upaya peningkatan keefektifan hasil belajar di SD Negeri 1 Pajerukan. Latar belakang, Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Hal itulah yang menjadi dasar nilai dan peran guru penggerak penting untuk menuju keadaan yang lebih baik. Pandemi bukanlah alasan untuk tidak melaksanakan praktik baik, tetapi kondisi sekolah saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan praktik baik dengan sasaran peserta didik, karena kelas 6 sudah selesai pembelajarannya, sedangkan kelas 1 sampai dengan kelas 5 sedang penilaian akhir tahun. Oleh karena itu, perlu direncanakan tindakan strategis agar kita bisa mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Deskripsi aksi nyata. Nilai dan peran guru penggerak yang saya implementasikan adalah kreatif dan inovatif, sedangkan perannya adalah menjadi coach bagi guru lain. Alasan, guru merupakan pengembang potensi siswa, oleh karena itu harus mampu menghadirkan pembelajaran yang efektif terhadap siswa. Rencana aksi nyatanya adalah pelatihan Google Form sebagai upaya peningkatan keefektifan evaluasi hasil belajar di SD Negeri 1 Pajerukan. Lini masa rencana aksi nyata. Minggu pertama, calon guru penggerak memberikan pelatihan pemanfaatan Google Form untuk evaluasi hasil belajar. Minggu kedua, guru mempraktikannya dalam penilaian akhir tahun secara daring melalui Google Form. Minggu ketiga, calon guru penggerak dan guru melakukan refleksi dan penilaian hasil belajar melalui Google Form. Pembelajaran yang didapat tentunya ada kegagalan dan ada keberhasilan. Kegagalannya adalah peserta didik mengalami kesulitan mengerjakan soal esai karena tingkat keakuratan dan ketelitian tinggi. Jadi untuk anak sekolah dasar belum memungkinkan. Hasil aksi nyata atau keberhasilan, 80-90% guru bisa menerapkan evaluasi hasil belajar dengan menggunakan Google Form. Calon guru penggerak telah mengimplementasikan nilai inovatif dan kreatif dan peran sebagai coach bagi guru lain. Rencana perbaikan. Untuk soal esai perlu dipikirkan kembali cara atau solusi yang memudahkan peserta didik. Dokumentasi selama pelaksanaan aksi nyata. Testimoni dari rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Aprilina SPD, selaku rekan sejawat di SD Negeri 1 Pajerukan, merasa terbantu dengan adanya aksi nyata guru penggerak di SD Negeri 1 Pajerukan dengan pelatihan Google Form di saat pandemi seperti sekarang ini. Harapan kami, semoga dengan adanya guru penggerak ini, kolaborasi dan sinergitas untuk perubahan pendidikan semakin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Rudianto, SPD SD, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pajurukan, menyampaikan bahwa aksi nyata calon guru penggerak saya yang bernama Ibu Kadwiana Astuti SPD dalam hal pengaplikasian nilai inovatif dan kreatif berperan sebagai coach bagi guru lainnya dalam pelatihan Google Form untuk meningkatkan efektivitas penilaian hasil belajar peserta didik di SDN 1 Pajurukan saat PAT atau penilaian akhir tahun ini, berkontribusi positif dalam energi pendidikan di sekolah kami. Harapan besar kami dengan adanya calon guru penggerak ini bisa merubah dunia pendidikan menjadi lebih baik lagi. Dan kami bersama tim penggerak di SDN 1 Pajurukan mendukung penuh kegiatan ini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi hasil dari pelatihan. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Guru Bergerak, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.